Coba kita saksikan apa kelihatan di dermaga atau venue utama. Kita pandang pakai kamera tele dari Bukit Pahuda. Nah, ternyata ada diturunkan buat uji coba dengan menggunakan kendaraan drone. Pelan-pelan, Bang. Lagi. Cukup jauh jaraknya, sekitar 2 kilo. Kalau jarak lurusnya sekitar 1,4. Jadi ini adalah aktivitas di venue di mana kendaraan crane mencoba menaikkan boot dekuan yang akan dilombakan. Ini aktivitas di venue garis start. Lihat sekali lagi, ini dari tempat menonton nobar dari Bukit Pahuda. Inilah jarak menuju venue garis start. Dua jet ski di belakangnya ada boot pedok, dua kendaraan kren dermaga Lampung, tribun tertutup, ini tribun VIP, sebelahnya juga tribun terbuka.
Kawan kita dari Federasi Eurosport sedang melakukan latihan di atas Bukit Pahuda. Mengarah ke pantai Lumbuan Sidintung. Menggunakan para motor. Kalau memungkinkan di event-event adol ini kita melakukan atraksi tanpa mengganggu jadwal yang sudah ditentukan panitia sebagai hiburan tambahan dari Federasi Eurosport. Dan mungkin nanti kita akan membawa sepanduk yang berisi himbauan selamat bertanding dan sama-sama menjaga lingkungan sekitaran Danau Toba. Kita lihat terbang di atas sekitar Pantai Baliki. Mengikuti pinggiran Danau Toba seputaran Pantai Lumbuan Sidintung. Terbang mendekat. Tujuan kita di sini adalah untuk memperkenalkan bahwa di Toba juga memiliki atau punya Federasi Eurosport yang bisa jadi hiburan tambahan untuk masyarakat. Kalian memperkenalkan bahwa olahraga Dirgantara, para layang atau para motor cukup aman dan cukup memadai dilakukan di sekitar Danau Toba. Karena selain bisa memandang panorama yang cukup indah, terbang di atas Danau Toba juga cukup aman. Kita lihat kawan kita dengan santainya membawa para motor terbang melayang-layang di atas Pantai Lumbuan Sidintung. Mudah-mudahan bisa jadi hiburan tambahan. Manuver santai. Landas dari Bukit Pahuda. Ya, sekarang mendekat ke arah Bukit Pahuda. Pelan-pelan naik ke atas.